lagi anak warrior. Ini bukan masalah warrior, Kak. Ini masalah Boy. Lu tuh enggak kalau materinya Reva itu Adriana, mantan pacarnya Boy. Hah? Ah, bokis lu. Kal, lu lihat tuh muka gua. Muka gua lagi serius nih. Emang muka gua lagi bokis apa? Pantesan tiap ketemu gua dia selalu ngindar. Nah, yang sekarang lagi gua bingungin, kita harus ngelakuin apa, Kal? Kalau kita kasih tau Reva kalau Adriana itu mantannya si Boy, hubungan mereka berdua bisa kacau, Kal. Apalagi Reva itu udah tahu soal brosur iklannya Adriana sama si Boy. Itu udah pasti Reva bakal berpikir kalau Boy itu masih cinta sama Adriana, Kal. Iya juga ya. Ya, sekarang kalau misalnya kita diem-diem aja, lambat laun Reva juga bakal tahu sendiri, Kal. Nah, kalau sampai Reva tahu sendiri, kita bakal makin susah, Kal, ngejelasin ke Reva. Kalau nggak gini aja ya, mendingan kita sharing ke salah satu temennya Reva. Siapa tahu kita dapat solusi, atau paling enggak dia bisa ngejelasin ke Reva kalau seandainya Reva suatu saat tahu kalau Adriana itu mantan pacarnya Boy, ya seenggaknya bisa ngeredam kemarahannya Reva dikit lah. Bener, Kal. Ya udah, kalau gitu gue bilang Bebe Melma ya. Jangan cewek lu. Lo kan tahu sendiri cewek lu ember. Ya lu, Kal, ngatain cewek gue segala. Tapi memang bener sih. Sorry. Emang gitu adanya. Sorry ya. Mungkin cocoknya Raya aja kali, Kal. Soalnya Raya itu kalau dengar sesuatu gak langsung disampaikan mentah-mentah, Kal. Dia pikir dulu dan dia saring dulu kata-kata yang apa yang pengen dikeluarkan. Bener. Kalau Raya gue setuju, ya udah. Biar nanti gue yang ngomong sama Raya, ya? Oke, deal. Masih aja lo bercanda. Ayo.